Yang berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said, Ahli Majlis Masyarakat Raya Negeri Sembilan merangkap adun kawasan Gemas. Dan diiringi oleh Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Pengerusi Tengah Segerakan Masyarakat Negeri Sembilan merangkap adun kawasan Juasih. Dan kita melalukan juga ketibaan di Div Kehormat. Div Kehormat dan para hadirin, mohon berdiri untuk bersama menyanyikan lagu Negaraku. Sembah salam pembuka kata, adat Melayu mesti dijaga. Selamat datang hadirin termulia, Pohon Restu memula acara. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam sehati sejiwa. Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said, Ahli Majlis Masyarakat Kerajaan Negeri Sembilan merangkap adun kawasan Gemas. Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Negeri Sembilan merangkap adun kawasan Jawasih. Yang Berhormat Dato' Haji Yunus bin Rahmat, adun kawasan Kelawang. Yang Berbahagia Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Induk Gerakan Tabiat Membaca Peringkat Negeri Sembilan. Yang Berbahagia Tuan Zaidi binti bin Johari, Pegawai Daerah Seremban, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Daerah Seremban. Yang Berbahagia Encik Abdullah bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Yang Berbahagia Encik Hamdan bin Haji Nordin, Penolong Pengarah Perbadanan Sukan Awam Negeri Sembilan. Ketua-ketua jabatan, guru-guru, para pelajar serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke majlis perasmian program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia Peringkat Negeri Sembilan 2016 Anjuran Perbadanan Pusukan Awam Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang Berhormat Datuk, para hadirin sekalian, sebagai sembelit Jom Baca Bersama untuk 10 minit, sebentar saja lagi, Majlis Berbesar Hati akan menjemput Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said untuk naik ke pentas bersama-sama pelajar tadika. Untuk maklumat semua, pada jam 11 pagi, pada jam 11 pagi ini, semua individu, pejabat dan komuniti akan berhenti sebentar dari melakukan apa jua pekerjaan atau aktiviti untuk membaca apa jua bahan selama 10 minit. Program ini bertujuan mendorong rakyat Malaysia membaca dimulai dengan langkah awal selama 10 minit sebagai tanda komitmen semua pihak terhadap kepentingan membaca dalam kehidupan.
Dan kami di sini melalukan ketibaan yang berhormat Dato' Haji Abdul Samad bin Haji Ibrahim Adun Seri Menanti. Selamat datang kepada Dato'. Dan untuk malaman semua tuan-tuan dan puan, pada pukul jam 11 pagi ini, semua jabatan akan berhenti serentak dan program ini akan berlangsung secara serentak di seluruh Malaysia. Jadi sebentar saja lagi pada tepat jam 11 pagi, kita akan mulakan bacaan. Jom baca bersama untuk 10 minit ini mengikut kiraan 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jom baca bersama untuk 10 minit. Thank you.
Majlis mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua. Beri tepukan gemuruh untuk diri sendiri. Yang berhormat Datuk dijemput untuk mengambil tempat. Negeri Sembilan juga melalui Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan yang menjadi sebagai agensi yang mahu melihat supaya rakyat di Negeri Sembilan juga dalam negara kita ini sebagai rakyat yang suka membaca akan bersama-sama sekali lagi menyambut Hari Membaca Negara peringkat Negeri Sembilan. Jadi kita akan jadikan 10 minit seluruh rakyat Negeri Sembilan kalau boleh pada ketika itu pada jam 11 ya. Kita berhenti buat perkara-perkara biasa kita, kita membaca. Bagilah 10 minit pada hari tersebut supaya rakyat Negeri Sembilan semua membaca. Ini adalah penting kerana kita nak membudayakan rakyat kita supaya suka membaca. Kerana melalui pembacaanlah kita akan dapat menambah ilmu kita. Ilmu ada melalui kita membaca. 10 minit a day kita membaca. Besok tambah lagi akan mendatangkan satu budaya yang baik. Senyum selalu denganku tiada seindah senyuman. 1 2 3 4 bagi ku mula dengan cinta. Program di membaca telah didukung oleh beberapa agensi yang bersama dengan kita. Ini bersama dengan perpustakaan, kita berkongsi program ini dengan
bahagian tertinggi pendidikan dengan Jabatan Pelajar Negeri Sembilan. Kita memfokuskan kepada beberapa golongan, daripada kanak-kanak, kemudian daripada golongan pertengahan, dewasa, walaupun muka emas. Jadi kita mengharapkan program ini dapat diteruskan. Dan kita rasa berbangga sekali kerana kepimpinan negeri kita di bawah Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Dato' Sri Menteri Besar, kita merasakan sokongan yang tidak pernah bagi kepada program budget ini telah dapat direalisasikan di peringkat masyarakat kita di Negeri Sembilan. Jom baca bersama untuk 10 minit. Terbaik. Cintaku dengan kita lama. Saya menyeru agar semua lapisan masyarakat di Negeri Sembilan menjadikan budaya membaca sebagai amalan seharian. Membaca akan meningkatkan nilai insan dalam diri, menjadikan diri berilmu dan bermaklumat, seterusnya menjana pemikiran berkelas dunia. Jom baca bersama untuk 10 minit. Jom baca bersama untuk 10 minit untuk kita menjadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu untuk mencapai Negeri Sembilan moden 2045. Terus bergerak jumpa teman, singgah sebentar supermarket. Mari kita sama-sama menjayakan kempen membaca selama 10 minit ini. 10 minit membaca sebagai permulaan akan menjadi kebiasaan dalam amalan seharian kita. Jom baca bersama untuk 10 minit. Terlihat gadis muka yang manis, nangis sama kesempatan ini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang tidak berbelah bagi kepada program Jom Baca 10 Minit ini. Sokongan berterusan daripada Yang Amat Berhormat Dato' Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan, Barisan Kepimpinan Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Masyarakat dan semua golongan masyarakat Negeri Sembilan adalah amat besar maknanya kepada pembudayaan membaca sebagai amalan seharian masyarakat di Negeri Sembilan khususnya. 10 minit membaca ini adalah manifestasi komitmen dari semua lapisan masyarakat terhadap kepentingan membaca, seterusnya merealisasikan masyarakat berilmu dan bermaklumat untuk memaju negara ke arah kemajuan. Jadi, jom baca selama 10 minit. Rakam dan ucapan tahniah kepada Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Sembilan yang mengadakan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit bagi seluruh warga di Negeri Sembilan. Bagi pihak bahagian Teknologi Pendidikan Sembilan, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid sekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah untuk sama-sama bersama dalam program ini untuk 10 minit. Jom Baca untuk 10 minit. Saya Khairi Jamaluddin, Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Jom baca bersama untuk 10 minit terbaik. Senyum selalu, senyum denganku, tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dipimbang, tiada seindah senyuman. Jom baca bersama untuk 10 minit terbaik. Tiada seindah senyuman, oh, oh, oh.
bersama untuk 10 minit dari Jabatan Kesihatan Negeri Negeri Sembilan. Terbaik. Jom baca bersama untuk 10 minit dari Jabatan Boba dan Penyelamat Negeri Sembilan. Terbaik. Jom baca bersama untuk 10 minit dari Penjara Negeri Sembilan. Terbaik. Dibinta semua para hadirin untuk menyanyikan lagu Budaya Membaca bersama-sama saya. Semakin jiwa budaya membaca, pasti bertambah ilmu yang ada. Hasrat dan usia bukan ukuran yang membedakan kebijaksanaan. Bacalah, bacalah, mari membaca. Moga dilakukan di mana berada. Bacalah dengan mata dan hati, dunia luas kita terokai. Perhatilah jenis bahan bacaan dan bermanfaat pilihan utama. Orang berilmu dipandang mulia, semakan budaya membaca. Bacalah, bacalah, mari membaca. Jadikan membaca budaya kita. 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 Jadikan membaca budaya kita. Sekian, terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Adik Muhammad Amirul Haziq bin Rozi, juara bintang kecil peringkat Negeri Sembilan tahun 2015 dari Sekolah Kebangsaan Port Dickson. Dan terima kasih juga kepada adik-adik prasekolah dari Sekolah Kebangsaan Ampangan. Dan untuk maklumat semua, ketika ini sedang berlangsungnya taklimat
pentadbiran awam dari Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal, iaitu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam di Bangunan Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Dan pada pukul 11 pagi tadi, mereka bersama dengan kita di sini berhenti sebentar selama 10 minit untuk membaca dan bersama kita di sini bagi meraihkan atau bersama jom baca untuk 10 minit. Beri tepukan kepada mereka yang berada di bangunan SUK Negeri Sembilan. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Encik Muhammad Nizam B. Yunus. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkatmu. Bersempena dengan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia KM1M Peringkat Negeri 9 ini, kami memohon inayah dan taufikmu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan serta kesejahteraan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradatmu, berikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi perjuangan kami, menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami serta pemimpin-pemimpin kami terus beristiqamah menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat-Mu. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran negara kami sepanjang zaman. Allah maghfir lana dhunubana wa lil ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Muhammad Nizam B. Yunus atas bacaan doa sebentar tadi. Pergi ke kota beli selasih, sayang sidara buat halwa. Berilah kata simpulan kasih, sulamkan mesra, satukan jiwa. Majlis dengan ini mempersilakan yang berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, merangkap Pengerusi Tugasa Induk Gerakan Tabiat Membaca Peringkat Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara-saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi pendidikan, salam sehati sejiwa. Yang berhormat Dato' Abdul Razak bin Abdul Said, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, merangkap Adun Gemas. Yang berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Negeri Sembilan, merangkap Adun Juwaseh. Yang berhormat Datuk Haji Yunus bin Rahmat, Adun Kawasan Kelawang. Yang berhormat Datuk Abdul Samad bin Ibrahim, Adun Sri Menanti.
Yang berbahagia Tuan Zaidi bin Johari, Pegawai Daerah Seremban, merangkap pengerusi jawatankuasa Gerakan Membaca Daerah Seremban. Yang berbahagia Cik Abdullah bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Cik Hamdan bin Haji Nordin, Penolong Pengarah, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Jabatan dan Wakil Jabatan, Pengetua Guru-Guru Besar, Guru-Guru Para Pelajar, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang saya hormati. Terlebih dahulu, saya merakamkan rasa kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izin jua kita dapat bersama-sama dalam majlis pelancaran Jom Baca Bersama-sama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia Peringkat Negeri Sembilan tahun 2016. Kem Membaca Satu Malaysia yang bertemakan Membaca Menjana Pemikiran Satu Malaysia merupakan program yang dilaksanakan bersama-sama Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan dan seluruh sekolah di Negeri Sembilan. Terima kasih dan syabas saya ucapkan kepada semua pihak kerana telah memberikan kerjasama yang padu dalam usaha menghasilkan anak bangsa Malaysia yang berilmu dan berpengetahuan tinggi. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, objektif utama program ini ialah membina budaya membaca dalam kalangan murid serta menanamkan sikap menghargai dan cintakan ilmu. Selain itu, program ini juga menggalakkan pendidikan berunsur didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembacaan sama ada di dalam atau di luar waktu persekolahan. Ini sesuai dengan penghayatan konsep pembelajaran dan pencarian ilmu sepanjang hayat. Oleh itu, kepelbagaian aktiviti dengan penglibatan pelbagai kelompok murid dalam program Jom Baca Bersama-sama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia 2016 diharapkan dapat memupuk dan menyemai budaya membaca di samping memupuk dan menyemai semangat Satu Malaysia. Melalui aktiviti yang dijalankan, sudah tentu kita akan dapat mengaplikasikan elemen-elemen KBAD yang mana murid-murid perlu berfikir dan mengaplikasikan serta membuat keputusan. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan analisis pelaksanaan program NILAM 2015, kadar bacaan murid berada dalam landasan yang baik untuk mencapai sasaran. Ini melibatkan 92% penglibatan murid di dalam program NILAM dan kadar purata bacaan murid pada tahun 2015 ialah 25 buah buku. Namun begitu, program Galakkan Membaca perlu diperhebat dan diteruskan dalam usaha melahirkan rakyat Malaysia yang progresif dan juga dinamik. Justru, langkah-langkah sedang diambil untuk program NILAM ini beranjak untuk menjurus kepada kualiti pembacaan pula. Kalau sebelum ini program NILAM ialah untuk menggalakkan membaca, tapi pada tahun 2006 program NILAM ialah untuk kualiti pembacaan. Ya? Jadi usaha program ini sedang giat dilaksanakan untuk memastikan keberhasilan program-program pembacaan itu dapat dijelmakan dalam peningkatan prestasi murid-murid kita. Tahun ini, sebahagian daripada murid-murid kita akan menghadapi ujian TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study dan PISA, iaitu Program for International Student Assessment, yang mana antara kemahiran yang akan dinilai ialah kemahiran membaca dan pencarian maklumat dalam pembacaan.
Pelaksanaan ujian ini menjadi medan yang baik untuk menguji sejauh mana keberkesanan program NILAM ini dalam menyokong proses pembelajaran murid-murid. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain itu, pelaksanaan aktiviti-aktiviti dalam Jom Membaca Bersama-sama untuk 10 minit dan KM1 Malaysia juga dapat memberi nilai tambah dalam pelaksanaan program MBM-MBI, iaitu memartabatkan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara serta sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Manakala untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua negara yang bertujuan meningkatkan keupayaan murid dan menguasai ilmu terutama dalam bidang sains dan teknologi serta mempersiapkan mereka menghadapi persaingan arus globalisasi. Program-program berkaitan pembacaan seperti ini diharapkan berupaya menyokong dan mendukung lonjakan yang diharapkan dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 di mana kita nak merealisasikan pembelajaran abad ke-21 iaitu terdapat tiga kemahiran utama iaitu kemahiran pembelajaran dan inovasi, learning and innovation skills, kemahiran maklumat, media dan teknologi, information media and technology skills dan kemahiran hidup dan kerjaya, life and career skills. Yang berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya amat berterima kasih dan mengalu-alukan usaha yang jelas diperlihatkan pada hari ini di mana setiap organisasi bekerjasama dalam melaksanakan agenda pendidikan negara demi kemenjadian anak-anak kita. Sebagai sebuah negara maju negara, memerlukan rakyat Malaysia yang progresif, inovatif, dinamik, berdaya saing, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Penglibatan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan untuk sama-sama menjayakan program ini amatlah dialu-alukan dan semoga ia menjadi satu penanda aras dalam kerjasama pintar. Jadi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, ya, UMNIA dan khususnya Kementerian Pendidikan sangat berterima kasih kepada Perbadanan Perpustakaan Awam kerana kita membuatkan program NBOS ini, ya, tidak program yang berbentuk silo selama ini. Sekali lagi syabas kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, begitu juga kepada Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan sebagai urusetia program ini di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah berjaya merancang dan melaksanakan Jom Baca Bersama-sama untuk 10 minit dan juga KM1 Malaysia 2016 peringkat negeri ini. Dengan begitu, baik sekali. Ya, jadi saya dapat maklum balas daripada semua pejabat pendidikan daerah pelaksanaan program KM1M ini mendapat sambutan yang begitu cemerlang sekali. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengetua, guru besar, warga pendidik dan semua murid yang turut menyertai program ini. Jadikan ia amalan, ya. Saya berharap kepada institusi pendidikan di Negeri Sembilan, jadikan dia satu amalan, bukan pada pelancaran saja 10 minit. Jadi di sini saya menyerukan pada semua pengetua, guru besar dan juga PPD, ya, semua pegawai-pegawai PD yang hadir, maka jadikanlah setiap hari 10 pagi membaca 10 minit. Ha, ini arahan daripada pengarah. Ya, maknanya walau apa pun tuan-tuan buat ketika itu bermesyuarat ke mengajar, berhenti seketika, baca. Tepat 10 pagi, berhenti mengajar, baca 10 minit bersama-sama dengan pelajar. Kemudian baru teruskan. Ya, saya harap perkara ini menjadi budaya, bukan hanya masa pelancaran sahaja. Akhir kata, marilah kita memperbaharui tekad dan iltizam untuk memajukan diri dengan menjadikan membaca sebagai satu budaya.
saya juga berharap agar aktiviti-aktiviti yang diadakan sepanjang program ini akan menjadi pencetus kepada pembinaan budaya membaca seperti yang diharapkan. Semoga usaha kita akan berjalan lancar dan berjaya. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Merangkakan Dewan, terima kasih kepada yang berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, merangkap pengerusi Tuan Induk Gerakan Tabiat Membaca Peringkat Negeri Sembilan atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Besar langit di tepi busut, besar tak muat di dalam peti. Besar hajat kami menjemput, besar niat di dalam hati. Majlis dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Baca Negeri Sembilan, merangkap ADUN Kawasan Juasih untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati saudara dan saudari pimpinan majlis kita pada pagi ini, Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Negeri Sembilan Darul Khusus, juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Bertindak Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu Negeri Sembilan, Yang Berhormat Datuk Yunus bin Rahmat, Ahli Dewan Undang Negeri Kawasan Kelawang, terima kasih dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Juga sahabat saya Yang Berhormat Datuk Abdul Samad bin Ibrahim, Ahli Dewan Undang Negeri Kawasan Semenanti. Yang bahagia Puan Rosni binti Abi Jalil, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang bahagia Tuan Zaidi bin Johari, Pegawai Daerah Seremban, juga merupakan pengerusi Jawatankuasa Gerakan Baca Daerah Seremban. Yang bahagia Tuan Abdullah bin Yusuf, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Yang bahagia wakil kepada pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan, terima kasih kerana memberikan kita tempat untuk menjalankan program kita pada pagi ini. Seterusnya, para pengarah dan wakil daripada pengarah dari jabatan di peringkat negeri dan juga persekutuan. Yang bahagia tuan-tuan pengetua dan para guru, serta yang kita raikan para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dapat kita berkumpul di Dewan Yang Mulia ini sempena berlangsungnya majlis pelancaran Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia, KM1M Peringkat Negeri Sembilan. Alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Abdul Razak kerana sudi melapangkan masa hadir bersama-sama dalam majlis yang sungguh bermakna pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Puan Jamilah Haji Katis, Pengarah Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Sembilan. Dan untuk makluman, beliau tidak dapat bersama-sama kita pada pagi ini. Dan saya ingin menyampaikan salam takzim beliau kepada tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga terima kasih kepada Tuan Abdullah bin Yusuf serta pegawai-pegawai yang terlibat bersama dalam usaha melancarkan program kita pada hari ini. Yang Berhormat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit dijalankan secara serentak di seluruh Malaysia yang telah dilaksanakan bermula pada tahun 2014.
Program ini bertujuan untuk mendorong rakyat Malaysia memupuk minat membaca dimulai dengan langkah awal selama 10 minit. Dan sebagai tanda komitmen semua pihak terhadap kepentingan membaca dalam kehidupan, pada tahun ini, Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan telah bergabung dengan bahagian teknologi pendidikan untuk melancarkan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan KEM Membaca Satu Malaysia, KM1M, peringkat Negeri Sembilan. Maka program ini telah mendapat penyertaan yang sangat membanggakan dari semua kategori. Program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit ini juga mendapat sokongan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan. Saya minta kita beri tepukan, tuan-tuan dan puan. Pada masa yang sama, program kali ini akan turut disertai oleh Tan Sri Muhammad Zabidi bin Zainal, iaitu Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dalam Majlis Taklimat Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1-2016, di mana beliau juga turut berhenti seketika tadi untuk membaca selama 10 minit. Jadi majlis pada hari ini adalah merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan dengan kerjasama Majlis Pengarah-Pengarah Perpustakaan Awam Se-Malaysia, MPAM, juga dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, iaitu Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan, serta Perpustakaan Negara Malaysia, PNM, bagi menggalakkan masyarakat membudayakan amalan membaca. Pelbagai aktiviti telah dirancang sepanjang tahun untuk memakmurkan perpustakaan agar dapat merakyatkan maklumat kepada masyarakat umum. Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan bukan sahaja memberi perkhidmatan, malah menawarkan perkhidmatan apabila Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan turun padang ke sekolah-sekolah, ke jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta dengan menawarkan pelbagai perkhidmatan dan aktiviti seperti perkhidmatan UDL, iaitu Universe Digital Library, dan PNM Digital, iaitu buku elektronik yang boleh dimuat turun dalam komputer, dalam Android dan smartphone yang banyak terdapat permintaan pada hari ini. Penyerasan aktiviti dan kekerapan mengadakan pelbagai program di dalam perpustakaan dan di luar telah menunjukkan peningkatan terhadap pinjaman dan jumlah keahlian perpustakaan. Sehingga Mac 2016, statistik pinjaman buku adalah sebanyak 13,810 buah dengan jumlah pengunjung seramai 23,947 orang, manakala jumlah kumulatif yang telah mendaftar menjadi ahli sehingga Mac 2016 adalah sebanyak 233,736 orang. Maka jumlah koleksi juga yang terdapat di seluruh perpustakaan Negeri Sembilan adalah sebanyak 1,23,733 buah naskah. Yang Amat Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan pada pagi ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Datuk Abdul Razak bin Abi Said, yang merupakan Esko Kerajaan Negeri Sembilan hari ini. Terima kasih sudi bersama-sama kita. Tak lupa kepada Puan Jamilah bin Haji Abdul Katis, pengarah PPANS, walaupun beliau tidak sempat bersama-sama kita pada hari ini. Kepada Puan Rusni binti Abdul Jalil, iaitu pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Tuan Abdullah bin Yusuf, ketua penolong pengarah BTPNS, pihak Rustia dan semua ketua jabatan yang menyokong program ini, para guru dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis pelancaran kita hari ini. Sekalung tahniah saya ucapkan juga kepada Puan Jamilah, iaitu ketua itu pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, dan Encik Abdullah bin Yusuf, ketua penolong pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan, yang telah berusaha bersungguh-sungguh bersama-sama dengan anak buahnya bagi menjadikan program Galakkan Membaca sentiasa bergerak aktif. Dan saya berharap agar semua dapat menjadikan amalan membaca sebagai amalan seharian. Terima kasih kepada pengarah Jabatan Pendidikan yang telah mengeluarkan arahan supaya kita semua membaca mula hari ini 10 minit setiap jam 10 pagi. Dan saya yakin dan percaya Datuk Susa Kerajaan Negeri juga telah
berbincang di dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Sembilan untuk mengarahkan seluruh warga Wisma Negeri agar membaca pula 10 minit setiap hari jam 10 pagi. Jadi alhamdulillah dengan ada arahan ini, saya yakin dan percaya ia akan menjadi amalan budaya membaca Negeri Sembilan dalam usaha yang amat berhormat Menteri Besar hendak menjadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu, dan juga dalam usaha kita mencapai wawasan dalam Negeri Sembilan Moden 2045. Mohon ampun dan maaf kalau saya bahasa terlanjur cara. Yang baik itu daripada Allah SWT. Saya sudah dengan wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merakamkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Yang Berhormat Dato', tuan-tuan dan puan-puan, bagi memeriahkan lagi suasana majlis kita, marilah kita bersama-sama menikmati persembahan nyanyian oleh Adik Muhammad Amirul Aziz bin Rozi, juara bintang kecil peringkat Negeri Sembilan tahun 2015. Dipersilakan. Assalamualaikum. Terimalah persembahan daripada saya, Hidup Dalam Hati. Kisah tak berwajah merontakku di dalam kesunyian. Tak rela ku mengejar cinta yang hampir kelam, sendiriku di sini pilu. Angin bawalah aku pergi, pergi dari kesakitan ini. Tak mampu ku menahan berinya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Terluka aku menangis, tersedak kau hilang di hati. Jangan diucap sesamu berkali, tiada arti hidup ini. Ku terima suratan takdir, biarkan aku sendiri hidup dalam mati. Oh, 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 oh. Tak mampu ku menahan perihnya perpisahan. Tuhan hapuskan semua kenangan. Tak ku menduga kau berlalu pergi, tinggalkan semua mimpi dan janji. Aku menangis tersejak kau hilang di hati. Jangan diucap sesamu berkali, tiada arti hidup ini.
Itulah dia, Didik Muhammad, Tuan Rumah Umpan, nyanyian Adik Muhammad Amirul Haziq bin Rozi, juara bintang kecil peringkat Negeri Sembilan 2015 dari Sekolah Kemasaan Port Dickson yang bertajuk Hidup Dalam Mati. Beri tepukan sekali lagi. Daun semulur di Pekansari, bintang jerami rebah ke bumi. Kepada Datuk sembah diberi bersama ucapan kata perasmi. Majlis seterusnya, mempersilakan Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Nabi Said, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan, merangkap adun kawasan gemas untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia 2016 peringkat Negeri Sembilan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim hakim la haula wala quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis yang saya hormati, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Negeri Sembilan, merangkap adun kawasan Juwaseh. Yang berhormat Datuk Haji Yunus bin Rahmat, Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan Kelawang. Yang berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang saya hormati juga sahabat saya Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Samad, merupakan adun kawasan Seri Menanti. Yang saya hormati juga yang berbahagia Tuan Zaidi bin Johari, pegawai daerah Seremban, merangkap Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Daerah Seremban. Yang saya hormati juga yang berbahagia Encik Abdullah bin Yusof, Ketua Penuh Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Puan Azura binti Haji Sarbin, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Yang berbahagia Ketua-ketua jabatan dan wakil-wakil jabatan, pengetua-pengetua, guru besar, guru-guru, para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya saya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan atas limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini di dalam satu majlis pelancaran program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia yang dilaksanakan secara serentak di seluruh negara ini. Ucapan terima kasih dan ucapan syabas saya ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Razi bin Haji Kail selaku Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Negeri Sembilan, Puan Jamilah binti Haji Katis, Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, yang kita dapat dan untuk dimaklumkan bahawa Puan Jamilah berada di luar negara. Yang saya hormati juga Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, dan Tuan Abdullah bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan, yang telah menganjurkan program bersama ini dengan jayanya. Seperti mana semua maklum, National Blue Ocean Strategy ataupun NBOS amat menitik beratkan
program bekerjasama antara agensi kerajaan demi kepentingan rakyat walaupun ianya berbeza jabatan dan peranan, namun perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan dan bahagian teknologi pendidikan Negeri Sembilan mempunyai objektif yang sama, iaitu menggalakkan tabiat membaca dalam meningkatkan pengetahuan dan maklumat di kalangan rakyat khususnya di Negeri Sembilan ini. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi kerajaan serta sekolah-sekolah yang telah bekerjasama yang mengambil bahagian dalam melaksanakan program yang sangat baik ini dan dilaksanakan secara bersama-sama. Saya percaya program yang diadakan secara besar-besaran seumpama ini akan menyuburkan semula keseronokan membaca, dan saya memberi sepenuh sokongan kepada pihak Perpustakaan Awam agar program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit dapat diteruskan pada tahun-tahun yang akan datang agar kita semua dapat memantapkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita. Yang berhormat Datuk, tetamu kehormat serta hadirin yang dirahmati Allah SWT. Program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit ini diadakan sempena Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia, Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan iaitu UNESCO telah menetapkan pada 23 April setiap tahun bagi menggalakkan aktiviti-aktiviti pembacaan. UNESCO amat berharap untuk mematabatkan kedudukan buku sebagai sumber pengetahuan. Walaupun teknologi maklumat dan komunikasi berkembang pesat, tetapi buku sebagai wadah untuk kita membina peradaban dunia tetap kekal dan tidak akan berubah. Membaca dari dulu, kini dan selamanya menjadi kunci untuk memperolehi ilmu. Jadi kemahiran yang lebih asas dan lebih penting daripada kemahiran membaca, dari masalah matematik yang kompleks, sejarah tamadun manusia, penemuan saintifik dan ciptaan teknologi terkini, membaca adalah sebahagian daripada proses pembelajaran pelbagai bidang tersebut. Jom Membaca Bersama untuk 10 minit ini adalah berinspirasikan sambutan Eshawa, yang mana menurut pandangan saya adalah satu langkah inovatif untuk menjenamakan kempen membaca. Jika semasa Earth Hour semua penduduk bumi sama-sama memadamkan lampu selama sejam pada tarikh dan masa tertentu, program Jom Membaca Bersama untuk 10 minit meminta kita memperuntukkan masa untuk kita sama-sama menggunakan 10 minit juga. Tidak kira apa pun tugasan ataupun pekerjaan yang sedang kita lakukan, tepat pada pukul 11 pagi hingga 11.10 pagi, kita bersama-sama berhenti sebentar untuk memberi laluan kepada aktiviti membaca sebagai simbol komitmen kita kepada mengamalkan tabiat membaca dalam rutin harian kita seharian. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan dalam rakamannya ada menyatakan bahawa baca buku selama 10 minit dan diteruskan supaya jadi amalan hidup seharian. Seperti yang kita tahu, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan amat mementingkan amalan dan budaya membaca ini. Dalam tempoh 10 minit tersebut, kita boleh memilih untuk membaca apa sahaja bahan, sama ada bahan bacaan santai ataupun serius. Kita boleh memilih untuk membaca akhbar ataupun majalah, menyambung bacaan novel, menelaah buku-buku rujukan pelajaran, ataupun mungkin kita memanfaatkan masa tersebut untuk membaca Al-Quran dan bagi penganut agama lain-lain, kitab masing-masing. Pendek kata, pilihan bacaan terletak di tangan kita masing-masing, dan yang penting ialah kita membaca bersama-sama pada tarikh dan waktu yang sama di mana jua kita berada. Yang Berhormat Datuk, tetamu kehormat dan sidang hadirin sekalian. Sebuah negeri maju, Negeri Sembilan dan rakyatnya mestilah membangun bersama-sama
dari segi fizikal dan mental yang tercetus melalui nilai pembacaan. Dengan terbentuknya masyarakat membaca, kerajaan akan mempunyai warga yang minda aktif, kreatif dan berfikiran untuk berinovasi selain mengaktifkan minda mereka untuk berfikir dengan waras. Fokus, berfikiran terbuka dan mampu melahirkan modal insan yang berkebolehan melihat sesuatu daripada pelbagai aspek yang berbeza. Penekanan yang diberikan oleh kerajaan negeri sekarang adalah untuk melahirkan modal insan berpengetahuan tinggi. Sumber manusia ini perlu digerakkan secara produktif dan proses pendidikan dalam melahirkan modal insan yang berkualiti mestilah berterusan. Unsur kemahiran dan nilai itu harus diadakan bersama agar modal insan yang bakal mewarnai negeri ini adalah modal insan yang mempunyai nilai tersendiri dalam erti kata yang sebenar. Tugas kita untuk memastikan negara terus berada di landasan pertumbuhan ekonomi yang kukuh adalah besar dan mencabar. Namun, kita akan menjadi sebuah negara yang benar-benar maju dan kaya dengan nilai-nilai murni jika kita mempunyai iltizam dan berusaha untuk bersungguh-sungguh. Pokoknya di sini, bagi mencapai status negara maju dan mempunyai modal insan kelas pertama, budaya membaca sebagai sumber ilmu pengetahuan mesti dipasak kuat di dalam kehidupan kita seharian untuk mencapai segala apa yang kita hajati dan mencorakkan pembangunan negeri yang kita impikan. Maka rakyat mesti menjunjung tinggi ilmu pengetahuan kerana dengan ilmu sajalah akan berubah apa yang kita impikan. Yang berhormat Datuk, tetamu kehormat dan sidang hadirin. Kerajaan Negeri Sembilan telah memberi peluang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kepada semua rakyat Negeri Sembilan dengan memberikan perkhidmatan percuma kepada rakyatnya. Yuran keahlian tidak perlu lagi dibayar semasa mendaftar untuk menjadi ahli di mana-mana saja perpustakaan yang ada di dalam Negeri Sembilan ini. Semoga berbagai usaha yang dilakukan ini berjaya memberi perubahan kepada masyarakat mengenai peningkatan amalan membaca di kalangan rakyat kita ini. Sebelum mengakhiri ucapan saya pada pagi ini, sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak-banyak dan tidak terhingga kepada Yang Berhormat Dr. Haji Muhammad Razi, Puan Jamilah, Pengarah Perpustakaan Awam Negeri Sembilan, Puan Husni, Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan Tuan Abdullah yang sama-sama menjayakan program ini serta pihak urus setia, semua ketua jabatan yang menyokong program ini, guru-guru, anak-anak pelajar dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Untuk menghimpunkan semua warga Malaysia khususnya di Negeri Sembilan secara serentak untuk membaca buku selama untuk 10 minit bukanlah mudah. Namun ia telah berjaya dilaksanakan pada hari ini. Sekalung tahniah saya ucapkan kepada Puan Jamilah dan pasukan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan yang telah bertukar lumus untuk bersama menjayakan dan merealisasikan program ini. Jadi dengan lepas Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikanlah majlis perlancaran program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia Peringkat Negeri Sembilan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Dipohon Yang Berhormat Datuk untuk terus berada di atas pentas untuk upacara gimmick perasmian. Majlis merangkapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Abi Said atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis dengan hormatnya menjemput Dewan Kehormat untuk bersama mengiringi Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Abi Said di pentas bagi gimmick perasmian. Dipersilakan. Thank you.
Jom membaca bersama Cik Sari sambil duduk atas tikar jerami. Kepada Yang Berhormat Datuk sembah diberi, mohon merasmikan majlis kami. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Abdul Razak bin Nabi Said atas kesudian merasmikan program Jom Baca Bersama untuk 10 minit dan Kem Membaca Satu Malaysia 2016 peringkat Negeri Sembilan. Yang Berhormat Datuk, para hadirin sekalian, program ini diteruskan lagi dengan bicara ilmu bersama Yang Berbahagia Tuan Samsul Amri bin Ismail, iaitu Presiden Alumni Debat Malaysia. Jadi dengan ini, dipersilakan sekali lagi Yang Berbahagia Tuan Samsul Amri bin Ismail untuk bicara ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa, salam kelestarian alam sekitar, salam membaca satu Malaysia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Kombinasi Pengerusi Acara, Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Negeri Sembilan merangkap Adun Gemas, Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail, Pengerusi Jawatankuasa Gerakan Membaca Negeri Sembilan merangkap Adun Juwasih, Yang Berhormat Datuk Haji Yunus bin Rahmat Adun Kelawang, Yang Berbahagia Puan Rusni bin Abdul Jalil, Pengarah Jawatan Pendidikan Negeri Sembilan, Bahagia Tuan Zaidi Johari,
pegawai daerah Seremban, rangkap pengerusi Tuan-Kuasa Gerakan Baca daerah Seremban. Tak terlupakan juga yang berhormat Datuk Samad Ibrahim, Dun Sim nanti seterusnya yang diraikan. Yang berhormat, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Tahun ni ada kelainan sebab pemukul Cak Lempong hari ni dia tak terlupa nak ketuk waktu saya naik. Okey-okey lah. Tu yang dia tukar sekolah tu. Tahun ni sekolah lain pukul. Okey tu. Terima kasih banyak. Dan Alhamdulillah hari ni dapat kita membaca secara bersama. Walau apa pun buku yang dia beri pada kita, jangan terlupa pesanan penaja. Jangan dibawa balik buku tu pulang balik semula. Dan punya hebat kan buku-buku yang kita ada hari ini, macam-macam lah ilmu yang dapat kita rungkaikan daripada buku kita peroleh pada hari ini. Saya tadi dapat buku tentang rahsia istikharah. Dia kata salat istikharah ni bukan hanya untuk nikah sahaja, walaupun lelaki itu sudah bernikah, tetapi juga untuk semua penyerahan diri kita ke secara total pada Allah SWT. Tapi tak boleh lawanlah buku yang dibuka oleh YB Datuk Razak kita. Sebab berasap buku eh. Buku kita tak berasap, kita pun tak ada pergi tengok tahap benda. Dia tengok waktu itu pun kita tak nampak kan. Yang wartawan pun sibuk. Lepas tu bagilah orang tengok dulu. Kan, jadi tak, saya tak kisah. Saya okey kan. Saja je. Saja je. Jadi hari ni bila sebut tentang bicara ilmu kita tentang membaca hari ni, memang Alhamdulillah, terima kasih atas jasa baik. Program yang dilakukan ini bukan senang, kerana akhirnya ada di kalangan kita tadi ada yang dah pun mencapai taraf profesor tapi membaca. Ada yang anak-anak yang baru aja masuk sekolah tadika pun membaca. Malahan tak keberatan juga kita kena sebut juga hari ini ada yang tak pernah membaca tahun ini. Itulah pertama kali dia membaca. Yang banyak dia baca adalah notis-notis pemberitahuan dan sebagainya. Buku tak pernah baca. Akhirnya hari ini membaca kita. Disebabkan semua senyap. Itu pun tadi ada yang membaca akhbar AHW. Iaitu akhbar harian WhatsApp. Dia tak ada baca buku. Dia sibuk dengan telefon tak habis-habis kan. Nah, tapi tak apa. Itu memang bacaan yang terkini sekarang ni. Sebab kita nak mendapat ilmu. Yang mana saya nak berkongsi rukun. Ilmuwan-ilmuwan terdahulu, dia ada tiga rukun. Tiga rukun yang diletakkan di dalam pembacaan ini. Yang pertama disebut sebagai tafakkur, iaitu dibaca itu dengan pemikiran, bukan hanya baca semata-mata. Macam contoh dibaca jampi serapah, kadang tak ada pemikiran. Daun senda punca dengan si cekur manis, anduk saudan berdiri sedalam kau si induk manis. Fuh, tiup senyum perempuan tu. Sampai tak salin ke? Kan contoh. Jadi tak ada pemikiran dekat situ. Kan? Tu sebabnya doa-doa kita pun di samping kita baca doa dalam bahasa Arab tu tadi, ayat-ayat Quran, bagus juga dibaca dalam bahasa Melayu supaya makmum itu dapat menghayati bersama apa yang dibaca oleh imam. Orang perempuan pun berhati-hati hari ini. Kalau kata keluarga, suami itu membaca doa dalam keadaan antara dengar dan tidak, minta dikuatkan volume tersebut. Kuat sikit macam tu juga kan. Kadang-kadang orang lagi amin ya Allah, tambahkanlah ya Allah, macam tu kan. Tak tahulah tambah apa kadang-kadang kan. Jadi maknanya tafakkur, maknanya dapat tu jangan terus terima apa kita baca, jangan terus terima. Sebab hari ni bahan-bahan pembacaan terlalu banyak. Malahan ada juga yang bila menulis itu kadang-kadang menulis dengan tujuan bukan untuk memberi nasihat, bukan memberi ilmu. Malahan kadang-kadang menulis itu dengan tujuan untuk memporak-perandakan dan menghaburkan suasana. Tak cek juga tengok dalam akhbar harian WhatsApp. Nampak baca kadang tu kita forward. Walaupun kita belum tahu lagi kebenarannya. Yang kedua, rukun yang kedua adalah tadabbur. Iaitu buat, bukan hanya baca tetapi cuba dilaksanakan. Macam hari ini bila dia sebut, saya berazam untuk membaca 100 buku dalam setahun contohnya. Berazam untuk membaca selama 10 minit sehari. Satu benda yang sangat bagus. Tetapi dia bukan hanya dengan berkata-kata tapi juga perlu dilaksanakan. Memang itu bukan satu perkara yang mudah. Tapi kita kena buat. Sebab bab kata peribahasa Arab itu, al-ilmu bila amalin kal insani bila thamarin. Ilmu tanpa amal. Ibarat pokok tanpa buah. Jadi maknanya kita nak menikmati hasilnya, kita kena laksanakan. Kemudian yang ketiga, tazakur, iaitu mengingat. Setelah baca, kita ingat. Macam tadi, saya baca tadi buku tu, Alhamdulillah. Rupa-rupanya ada hadis tentang istikharah ini. Dia memberitahu
di dalam buku tersebut, orang yang beristikharah tidak akan kecewa. Kemudian orang yang bermusyawarah tidak akan menyesal. Dan orang yang berjimat tidak akan kekurangan. Hadis riwayat Tabrani. So, ini masalah saya bila saya baca, saya tu ingat yang tu saya akan peganglah sampai bila-bila. Ya, memang iyalah. Maknanya dalam keadaan itu, maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang kita ingati selalu. Kemudian, apabila kita melihat kelebihan membaca. Apa kelebihan membaca? Kelebihan membaca antaranya yang pertama adalah kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan itu sudah tentu. Tadi adik tadi menyanyi lagu Hidup Dalam Mati. Yang membezakan manusia dengan manusia yang lain di dalam dewan ini mungkin bukan dari segi tudung Farida yang dia pakai. Bukannya tudung Pelhaya, Hajabah, Aryani dan juga Radiusite. Tetapi yang membezakannya adalah apa yang ada di dalam dirinya itu. Wah, saya nama tudung ni hafal. Seorang lelaki biasa dia akan hafal. Dia baru 2 hari lepas sale Pelhaya. Saya pun tak tahu tak kenapa saya pun dapat SMS tu. Saya pun tak faham kan. Tapi alhamdulillah tak ada yang baring kat kaki lima tu, kira tu kan. Rupanya teknik penghasilan tudung ni pun ada buku dia. Penghasilan tudung, teknik-teknik mengikat tudung, ya, saya baca. Saya pernah dengar penerangan tu sendiri daripada Datin Nojuma. Datin ni lah yang Adi Juma tu kan. Saya sama bash dengan dia dulu masa debat dulu. Dululah. Cuma tak sangka pula dia. Ya, macam tu. Orang kata kalau dapat diputarkan masa lah, macam tu lah keadaan kan. Macam tu lah. Dia okey-okey kan. Betul, rupanya banyak kan. Yang kita sebenarnya melalui pembacaan banyak. Kadang-kadang kalau kita tanyalah balik pada diri kita. Ada tak bahan bacaan khas untuk kita? Ada atau tidak? Untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Kadang-kadang ada orang perempuan dia gemar baca novel. Tak apa. Kadang-kadang dalam novel tu pun ada ilmu-ilmunya yang diberitahu tanpa sedar. Dulu kan kita gemar baca masa kecil-kecil tu kan. Apa? Tama Jalis tu apa? Bercakap dengan jin. Baca tu. Lekor tu. Lepas tu takut hantu. Kan? Pengangai kan? Hantu lah. Kan? Kalau ikut Ustaz Razman Ahmad tu, dia beritahu saya tu, hantu tak ada dalam dunia ni tu. Yang ada orang yang tak ada kojo, berlakon jadi hantu. Kan? Untuk mencari, untuk menyara pendapatan. Tapi, syaitan mungkin banyak. Dia boleh menjelma dalam bentuk yang tidak nampak atau mungkin juga dalam bentuk yang kita nampak. Kadang-kadang menjelma sebagai manusia. Itu tajuk lain lah. Tajuk saya hari ini yang dia beritahu oleh pihak Rustia Penganjur. Beritahu saya tajuk hari ini tersuka tanpa sengaja. Saya lupa lah nak beritahu tajuk tu. Tajuknya tersuka tanpa sengaja. Sebab baca buku pun macam tu. Kadang-kadang kita daripada kita baca tu kan, tiba leka-leka macam novel tadi baca kan. Sebab apa? Kita dah ada satu minat yang kita letakkan. Ada ilmu-ilmu baru nak sampai. Ya, saya faham. Dah ada yang tanung sekali macam tu. So, yang lama pun nak macam mana ni. Tukar mic ke? Oh, nak jalan-jalan. Tak nak saya jalan tau. Ingatkan apa tadi kan? Boleh dengar suara saya kan? Boleh kan? Alhamdulillah, ramai orang. Tapi saya nampak daripada tadi kan, prinsip kita tu masih lagi maintain. Iaitu prinsip mempertahankan tempat duduk belakang. Dia masukkan cik tempat duduk depan dan tempat duduk belakang. Yang duduk depan ni semua lambik-lambik. Kan, lah, tak ada tompik duduk depan lah, Pak. Jangan macam tu kan. Ha. Tapi yang VIP tak lah. Ni yang pengetua-pengetua kan, pegawai ni lain lah kan. Saya memang comel tu. Sekarang ketai makan kan, tak dapat saya makan dengan Datuk ni tu. Tak konyang saya makan kan. Biar saya duduk kat luar. Ada makan apa ni kan? Ada kan? Yang kedua, membaca satu senaman minda. Maknanya mengasah, latih otak kita. Kalau dah biasa dah buku tu yang bila bagi baca, tak apalah kau lah baca. Itu masalah tu. Jadi kita melatih otak kita. Biasakan membaca. Macam saya, tak boleh tidak, saya memang kena membaca. Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Dulu waktu kita berdebat di masa di peringkat universiti, dapat tajuk 30 minit sebelum bertanding. Guna lambung duit syiling. Siapa jadi pencadang, siapa jadi pembangkang. Jadi nak tak nak memang kena membaca. Tajuk tak tahu. Pidato di UPM pernah kita buat setiap tahun. Pidato kepimpinan. Dapat tajuk 10 minit sebelum naik pentas sebab kita nak asah pemikiran. Jadi kalau tak tahu isu-isu semasa, tak tahu, tak ada ilmu, macam mana nak bercakap kat depan? Malahan pada minit ke-7 bunyi loceng berhenti, hakim pula tanya soalan berkaitan tajuk yang sedang sampaikan. Yang jadi hakim tu pula orang yang bidang-bidang dia tersendirilah. Jadi maknanya kena baca. Jadi macam saya sampai sekarang, daripada belajar sampai sekarang, tak pernah berhenti melanggan Dewan Masyarakat. Masyarakat baca isu politik, politik dunia, ekonomi, sosial. Kita tidak boleh lagi lah berada pada
ruang lingkup pemikiran yang tak sub. Ini kalau ni semua betul, yang ni semua salah, tak, kita kena asah pemikiran kita. Yang kadang kena fikir banyak-banyak daripada berfikir tu. Kalau tidak, kita jadi kisah macam kisah seorang budak. Dia menang tanpa sengaja. Dia berlawan debat. Ada seorang ni kisah aje lah, bukan kisah sebenar lah, tapi kisah yang dimasyhurkan untuk diambil pengajaran. Kisah seorang padri, dia nak berdebat. Dia lawan sama ramai orang. Ramai orang kalah dengan dia. Profesor-profesor madya, doktor, semua lawan dia. Ketua kampung semua lawan. Kalah semua. Sampai satu kampung dia mengajak, siapa nak berlawan saya. Akhirnya seorang budak muda mengembala kambing. Dia angkat tangan. Dia kata dia nak lawan. Kawan-kawan dia cakap, kau gila betul. Janganlah, dia ni hebat ni, padri ni. Kau biarlah, kalah dah tentu, menang belum tahu. Yang penting aku berani. Dia pun pergilah ajak berlawan. Bila nak berlawan tu pula, kemudian padri ni pula tak boleh tidur punya malam tu. Sebab selama ni lawan dia semua cendek pandai, cendekiawan. Tak pernah lagi lawannya pengembala kambing belajar tak tinggi. Dia tak boleh tidur. Besok tu sebelum perlawanan bermula, padri tu angkat tangan, nanti dulu. Sebelum berlawan, aku nak letak tiga syarat. Dia nak letak satu syarat penting. Apa dia? Budak tu dah tak perhati. Apalah syarat ni? Nak debat, debat je lah. Dengar dulu. Syaratnya adalah, kita jangan berdebat dengan perkataan. Kita guna bahasa isyarat. Mengembala kambing tu rasa lega. Elok sangat lah tu. Aku setuju. Aku bercakap pun tak pandai. Maka padri tu pun tunjuk. Satu. Budak tu pun jawab. Dua. Padri tu bagi. Tiga. Dia pun jawab. Enam. Kemudian padri tu tunjuk bulat. Besar jadi. Budak tu tunjuk penumbuk ni nampak. Kemudian padri tu ambil tongkat. Dia gegar-gegarkan tongkat tu. Dia kat atas. Budak tu capai tongkat tu. Dipatah dua. Lari padri tu. Masyhurlah budak itu diangkat sebagai juara pertandingan debat pada hari itu. Padri itu rekod knockout sebelum ni tercalar dengan satu kekalahan. Penyokong padri tadi kejar padri tadi. Dia kata, macam mana kau boleh menang dengan budak tu? Aku memang tak sangka. Aku tak bersedia pun. Hebat budak tu rupanya. Kenapa? Aku tunjuk satu Jesus. Dia jawab dua Allah Muhammad. Wih ke? Aku tunjuk tiga God, Jesus, Mary. Dia jawab enam rukun iman. Kepada Allah, Rasul, Malaikat, Hari Kiamat, Kitab dan juga Qada dan Qadar. Kemudian aku kata, aku akan sebarkan kepada seluruh orang Islam tentang pemahaman aku. Dia kata, ni nampak aku akan pertahankan. Dia ambil kayu, dia kata aku akan goncang-goncang ke kesatuan Islam seluruh dunia. Dia kata, tak. Dia akan ambil, dipatahkan usaha-usaha itu. Barulah penyokong padri ini faham. Hebat rupanya budak tu. Dalam situasi yang lain, penyokong budak mengambil kambing ini pun tengah meraihkan kejayaan budak tu. Macam mana kau boleh menang? Tuh, aku pun tak sangka. Macam mana kau boleh menang? Itulah, dia tunjuk satu dan faham dia nak seko kambing dan. Dia nak seko, jangankan seko, dua ekor dia boleh bagi. Lepas tu dia kata, dia gandul lah nak tiga ekor. Tiga ekor dan gandul, enam dan bagi. Lepas tu nak satu kandang tu, pahala tu dah kabar macam ni lah tu. Tapi dia keluar tungkek. Tadi kata bahasa isyarat ni nak mukul-mukul ni pahal tu. Dia ambil, dia patahan lagi dah. Menang dan katakan. Jadi jangan macam tu. Itu makna tu menang tanpa ilmu tu. Kan? Belum. Tu nasib baik. Lain kali belum tahu lagi dia menang. Jadi itulah keadaan dia. Ya? Kemudian sambung. Yang ketiga, jika kita rajin membaca, kita akan punya kelebihan untuk fokus. Sebab kita dah tahu dah. Bila ada bacaan tu kadang-kadang basic. Contoh kalau kita pergi ceramah-ceramah, orang yang pergi majlis ilmu, dia rajin mencatat, dia membaca. Bila dengar seorang ceramah cakap benda lebih kurang sama, dia tu fokus. Oh, aku pernah dengar benda ni. Jadi fokusnya akan lebih baik. Kemudian seterusnya, baca akan meningkatkan memori kita. Sebab bila lama tak gunakan memori, dia berkarat akhirnya. Aku macam pernah dengar. Tapi mana macam tu? Itu berlaku masalah kita. Dan kemudian seterusnya, yang kelima, meningkatkan disiplin dalam diri. Sebab bukan semua orang boleh membaca. Ada orang baca, letak. Baru membaca, bini panggil, bang. Baru membaca, ni anak tu kan lampin anak. La ilaha illallah. Kadang gangguan. Tapi disiplin, tunggu abang habiskan bacaan ni. Macam itulah, kalau dapat kan. Tapi orang lelaki ni bukannya takut bini dia, tapi bini dia menakutkan. Atau tu istilah dia, istilah dah kan. Istilah dia. Orang perempuan ni memang nampak lembut dalam ni. Menyambut, dia kan main ni kat pintu tu. Assalamualaikum, mak datang Cik Samsul. Lambu dah balik rumah kan, kan? Dah pakai pakaian rasmi dah tengok. Kambang. Termasuklah yang bercakap ni.
tak cakap orang lain tu kan. Lepas tu senyum pun kontrol. Contoh kan. Balik kan tengok kan. Dia menjerit. Alhamdulillah. Berenang-renang di tasik sini. Sambil menangkap ikan sepat. Hebat orang kat sini. Belum minta air dah dapat. Mengigilah pegang air ni. Senang faham kan? Pantun. Kemudian yang keenam, rajin membaca akan meningkatkan kreativiti. Rupanya pun kita tahu, dalam buat satu perkara tu boleh buat cara-cara lain. Macam contoh kalau pergi ke IKEA. Pergi IKEA perempuan dengan IKEA tu, langsung sentap semangat tu. Ya Allah. Lama dah tak pergi tu kan. Orang perempuan ni memang pening kepala, jangan cek Panadol dia. Bawa pergi shopping complex, selesai. Orang rumah tu macam ni lah, koyok lah. Allah. Pahala paning lah bang, baru ingat nak pergi IKEA. Zap, dah elok dah. Dicabut dia koyok tu. Tak, maksud saya pergi ke IKEA tu kadang kita beli almari kan, dia suruh kita pasang sendiri. Kita pasang sendiri, rupanya ada buku manual dalam tu. Manual tu kita akan baca satu-satu ikut step. Dalam pada masa yang sama, akhirnya kita pun nampak. Rupanya ada barang-barang lain kita boleh hasilkan dengan cara pembacaan kita tadi. Kita cuba buat bentuk-bentuk tu dan akhirnya kita boleh buat. Sampai sekarang, tak ada satu pun saya buat yang baru dah. Ikut apa yang dia buat tu lah. Kemudian yang ketujuh, kita akan menghilangkan kebosanan kita. Daripada boring, melanguk, tak ada apa kan. Tadi kita duduk, tadi tak tahu nak buat apa. Orang sebelah kiri kanan tak kena, dia dipaksa duduk situ. Kan jadi apa? Kita bacalah apa yang ada. Dan pada pembacaan dapat kita manfaatkan untuk diri kita. Kemudian yang ke-8, membaca juga boleh dapat mengurangkan stres. Macam di hadapan sini ramai cendekiawan-cendekiawan yang tiba-tiba kadang-kadang kena menyampaikan ucapan tiba-tiba. Tiba-tiba kena berhujah untuk menyampaikan pembentangan ketah kerja dan sebagainya. Pembacaan akan kurangkan stres. Sebab salah satu tips untuk pengucapan awam mengurangkan kegusaran bercakap di hadapan adalah persediaan. Dan salah satu persediaan yang terdapat tidak adalah dengan membaca. Ke-9, rajin membaca akan meningkatkan skill membaca. Skill membaca ni ada kemahiran. Kemahiran membaca termasuklah memperbaiki tata bahasa. Macam saya dulu masuk debat yang paling sorik sekali, nama dia debat alam sekitar. Sebab debat alam sekitar ni 3 hakim, satu hakim daripada Majlis Debat Universiti Malaysia, MADUM. Satu hakim daripada Jabatan Alam Sekitar yang akan pastikan kita punya fakta adalah fakta terkini, bukannya 3 tahun lepas. Kalau boleh yang baru dilaporkan kes alam sekitar malam tadi, kita kena bawa dah dalam hujah pagi ni. Dan yang ketiga adalah hakim yang paling sorik sekali, hakim daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. Macam-macam botu salah tata bahasa. Selepas penggunaan mengkan tu tak boleh perkataan ini. Wah, salah lagi. Justru tak boleh ada itu selepasnya. Oh, iya ke. Kemudian awak, ya Allah, satu muka surat, taguran untuk saya. Rasa tak nak bercakap dah lepas tu. Kan, tapi maknanya bagus. Dengan pembacaan kita yang banyak, kita dapat memperbaiki tata bahasa kita. Kemudian begitu juga, yang ke-10, membantu kita berkomunikasi dengan baik. Kan, bercakap dengan baik. Berhujah dengan orang. Bila bercakap dengan orang tu, dia bukan kata nak menjatuhkan orang lain. Tapi bertukar-tukar pandangan. Ada satu hadis Nabi, Nabi beritahu, yang paling indah pada umatku nanti adalah perbezaan pendapat. Maknanya jangan dijadikan perbezaan pendapat tu sebab nak bergaduh. Sebab tak sama dengan kita, tak. Bila bermesyuarat tu utamanya ketua-ketua jabatan, jangan terasa hati bila orang bagi cadangan lain daripada kita. Buka minda kita, oh hell. Kalau rasa ego benar cakap, memang saya dah fikir macam tu tadi. Tapi kau dah cakap dulu, okey lah tu. Tu tak apa. Kan? Tapi maknanya dengan pembacaan kita. Kan? Macam lepas ni, pada saya kempen, jangan buat kempen jabatan lagi dah. Kat sekolah pun kena buat, di rumah ketua-ketua keluarga pun kena buat. Kita akan adakan kempen membaca 10 minit sebelum makan. Macam tu. Tetapkanlah. Tetapkan bahan bacaan tu. Anak nombor 1 baca apa? Anak nombor 2 baca apa? Anak ketiga bagi dia dengar lagu sebab dia tak pandai lagi kan? Kecil lagi. Yang isteri baca, pilih ni bacaan. Ciri-ciri menjadi isteri yang solehah. Apa yang dia kena baca? Cakap-cakap suami macam mana yang nak kena dengar? Nah, contoh kan? Ya kan? Orang perempuan ni dia senang masuk syurga. Tinggal lagi dia nak tak nak dia. Kan? Jadi bagi dia baca. Kadang-kadang kita marah. Bini kita tak jaga kita. Tapi kadang-kadang kita terlupa bagi dia bahan bacaan tu untuk dia baca dulu. Kan? Suami pun sama. Isteri siapkan bahan bacaan untuk suami. Cara menjadi suami yang setia. Agaknya lah. Itu isu terkini tu. Tapi bukan apa. Menurut pembacaan saya baru-baru ni, apa statistik jumlah penduduk di Malaysia, 1 lelaki bersamaan dengan 11 perempuan.
ini sangat merisaukan kita. Kan. Orang perempuan dah mula sabar, panjang maksudnya tu kan. Itu yang kadang-kadang kita terpaksa menampung tu dengan mengimport lelaki-lelaki daripada luar untuk bantu kita. Kan? Kemudian seterusnya tadi dekat dalam slide pun ada, dengan membaca dapat merangsang kemajuan, teras kehebatan kepimpinan. Betul, pemimpin yang hebat dia rajin membaca. Pemimpin-pemimpin kita, Perdana Menteri kita pun naik flight sebelum sampai ke destinasi, dia bukan tidur dah, dia membaca. Macam orang perempuan kan, orang perempuan dalam kereta temankan suami perjalanan jauh, baca buku. Kadang-kadang kita terlupa bawa buku tu. Bila suami baca tu, bagi cina baca, kenapa bang? Bang elok-elok macam tu. Temankan suami. Sebab orang perempuan, menurut kajian 9/10 daripada perempuan, apabila menemankan suami dia dalam tidur, cukup selekoh pertama dia pun, dia pun hilang, tak tahu entah di mana. Kan? Tinggallah suami bersendirian, kan? Kemudian membentuk bangsa bertamadun, ni pun kita tahu, dengan ilmu masyarakat tu akan jadi hebat. Kemudian meningkatkan kualiti pelancongan, tadi ada dalam tu. Maksudnya apa? Kita boleh tengok kualiti di negara-negara luar. Kita tengok macam mana, apa yang diorang buat. Kan? Macam sekarang ni ramai orang tak tahu, kita boleh melalui pembacaan kita tahu rupanya di Kuala Lumpur itu ada banyak tempat-tempat yang hebat selain pada Menara KL. Kita ada nasi lemak antarabangsa yang boleh makan selama 24 jam. Sekarang di Negeri Sembilan pun ada restoran mamak 24 jam. International juga. Yang surf tu pun semua international. So kita boleh tengok kan. Kadang-kadang dia pun tak faham kan. Dia lupa. Dia baru sampai dah tu Ikojo. Memakan apa? Saya dengan kawan saya yang Kelantan duduk. Makan apa? Tak nak makan, nak minam lah. Saya kata. Yang kawan saya yang Kelantan, tak saya, tak saya. Masuk dia dalam. Lah, belum cakap lagi. Dia bawa keluar. Onam mi bawa. Onam mi. Lepas tu tosi dua. Kan sebab dia toksi-toksi tadi, dia ingat toksi-toksi, dia ingat kan. Itulah kadang-kadang dia pun tak sampai membaca kan. Jadi itulah antara kesan dia. Kemudian kalau kita ikut kan kehebatan ilmuan-ilmuan Islam, kalau kita, saya boleh kongsi lah 10. Macam tahun lepas saya bawa 10 fakta, tahun ni saya bawa juga lah. Yang pertama, tragedi pengubungan Baghdad. Nak cerita hebatnya orang dulu dengan buku-buku karya dia. Dan tragedi pengubungan Baghdad yang menjatuhkan zaman khalifah pada masa tu, buku-buku sajana Islam dibuang ke laut. Nak tunjuk berapa banyaknya, betapa banyaknya buku-buku itu, bila dibuang ke laut, laut tersebut menjadi hitam disebabkan oleh dawat-dawat penulisan itu. Punya hebatnya dulu. Yang kedua, Abu Ishaq Asy-Syarazi telah menulis 100 jilid buku. Dia tulis sendiri, kita print 100 jilid. Dia menulis 100 jilid buku. Bayangkan. Imam Syafi'i sebelum menjadi anak murid kepada Imam Malik. Imam Malik tanya dia, apa hebatnya engkau? Kenapa engkau rasa engkau layak menjadi anak murid aku? Imam Syafi'i kata, sesungguhnya aku hafal kitab Muwatta' yang kau tulis. Kitab Muwatta' ni Imam Malik susun hadis-hadis Nabi. Kitab Muwatta' tu tebalnya lebih kurang 7-9 kali Quran. Imam Syafi'i hafal. Betul ke kau hafal? Kau cuba aku. Sebut muka surat ini, dia boleh cakap. Sebut muka surat ini, dia boleh sebutkan balik. Sebut muka surat ini, dia boleh sebut balik. Dan Imam Syafi'i menghafal kitab tersebut yang tebalnya 7-9 kali Quran itu dalam tempoh 9 hari. Hebatnya orang dulu. Kita mengajun kepala ikan semilang. Mempayah nak ingat. Kepala kambing lebih lagi lah. Itu maulud ni seramai dah pun. Kambing ni pun tak faham. Kambing tu. Comel lah kambing tu. Jadi maknanya kadang-kadang inilah yang dikatakan hebatnya orang dulu-dulu kala. Seterusnya, Imam Ibn Taymiyah menyelesaikan setiap buku dalam 1 minggu. Pun hebat. Seterusnya, Imam Taymiyah ni dalam menyelesaikan buku dalam waktu 1 minggu tu dengan keadaan berterusan, rehat sekejap, sambung balik. Contoh mana 1 minggu dah selesai. Dia kata berhenti sebelum ketiga. Kemudian, mana tadi? Itulah kacau lagi. Supa orang. Kemudian beliau juga pernah menulis 1 buku penuh dalam 1 kali duduk. 1 buku penuh, 1 kali duduk. Kita boleh 1 kali duduk dia main WhatsApp boleh. WhatsApp sambil charge tu yang melotop tu, rontok dengan muka-muka orang. Kan, main-main sekarang ni. Kan? Itu pun macam mana kita tahu. Orang boleh membaca buku tu sampai terbakar, meletup sebab pembacaan juga. Kan? Begitu juga, Ibnu Al-Jauzi telah menulis 1,000 judul buku dan 1 bukunya yang ada yang mencapai 10 jilid. Bayangkan, orang dulu-dulu.
Itu sebab kita kalau ada masa tulislah. Saya ni tengah dalam proses tak siap lagi. Rejuvenasi minda saya dah siap. Nanti insyaAllah tahun lepas kita lancar lah sekali. Kan, mudah-mudahan. Kemudian, kayu bekas pensel Ibnu Al-Jauzi tadi boleh digunakan untuk memanaskan air yang dipakai. Bayangkan bekas itu dah besar kayu untuk bekas pensel dia. Untuk dia tulis tukar dalam tu. Boleh digunakan sebagai bekas air untuk memandikan jasadnya yang meninggal. Kemudian Imam Ibnu Aqil yang telah menulis sebuah karya terbesar di dunia iaitu Al-Funun. Dia telah menghasilkan, ada yang menyatakan sebanyak 800 jilid dan ada yang menyatakan sebanyak 400 jilid. Kemudian Imam Az-Zahabi berkata, belum pernah ada di dunia ini kitab yang lebih besar dari seseorang. Seorang itu pernah menceritakan kepada aku bahawa dia pernah mendapat juz yang 400 kali lebih daripada kitab tersebut. Imam An-Nawawi, bayangkan Imam An-Nawawi sampaikan dia tidak mahu berkahwin kerana cintanya kepada ilmu. Termasuklah kita, kalau boleh tak nak kahwin dalam dewan ni. Kok yo, bukan? Tak ada, ada. Tak dapat kita macam tu. Imam An-Nawawi yang terkenal dengan hadis 40. Dia sampaikan tak nak kahwin. Dia sebabkan seronok dia dengan ilmu. Imam Al-Ghazali pun sama. Yang ke-10, Imam Al-Ghazali. Dia kata mujurlah kahwin itu merupakan sunnah. Kalau tidak, dia pun tak nak kahwin. Disebabkan kecintaannya kepada ilmu. Makna benda ni disebut sebagai satu benda yang mustahak. Apa yang kita buat tu sebabnya kerja ni kerja yang mulia. Mengajak semua orang berkumpul membaca. Satu benda yang baik. Macam saya kata tadi, di rumah pun kita disiplinkan anak baca. Masalah kita, perangai kita kadang-kadang, bukan yang dalam dewan ni lah, yang kat luar tu. Dia bila membaca, dia suruh anak kau baca buku. Tak lama lagi nak periksa. Ni baca. Apa lagi? Tak lama lagi nak exam ni. Macam mana ni? Apa persediaan? Tak ada. Tetapi pembudayaan baca dalam rumah tu hanya disuruh pada anak yang ambil periksa. Sedangkan orang yang bercakap tu tidak membaca. Sedangkan salah satu tips motivasi untuk membawa kejayaan kepada anak-anak adalah pembudayaan membaca, ayahnya baca satu. Baca surat khabar ke, baca majalah ke. Kemudian maknya pun baca buku masakan ke supaya dapat memvariasikan masakannya di rumah. Tidaklah hanya ikan bilis dan telur dadar. Kemudian anak-anak ada bahan bacaannya. Anak yang kecil itu berikan kertas untuk conteng-conteng. Mungkin dia belum faham lagi. Betul. Yang isteri bagikan tips. Tips-tips menjaga suami. Bagilah. Apa yang saya bagi, kadang-kadang tercatat bagi. Ini tadi Cik Samsul cakap ni. Apa bendanya? Senang je yang. Dia kata kita kena jaga 4. Dia kata. Apa dia? Pertama, jaga mata suami. Abang pun tak baca sangat. Bacalah. Cik, janganlah nampak sangat. Kita dah tahu. Kongsilah dengan abang. Nah, yang pertama jaga mata. Yang kedua jaga hidung. Yang ketiga jaga perut. Yang keempat jaga telinga. Sebab kalau tak jaga 4 ini, maka mulut suami akan berbunyi. Oh, ya ke? Apa dia mata tu? Jaga mata pakai pakaian terbaik. Jangan lagi dah pakai baju binatang. Maknanya baju kelawar. Jangan pakai. Sebab baju itu tidak menggambarkan diri kita yang sebenar. Binatang kan? Kelawar kan? Kembang. Mencari habitat kan? Kejap hall, kejap ruang tamu, kejap makan, daripada makan. Kejap tempat masak. Jadi suami balik hilang semangat. Sebab dah terbayang berapa ekor kelawar hari ni. Contohlah lebih kurang. Dan maknanya pertama, tips yang pertama. Pakai pakaian kalau boleh ikutlah bentuk badan. Walau berapa pun dah bentuknya. Supaya barulah suami itu balik semangat. Hari Selasa pakai baju, mungkin bikini ke contoh. Kat rumah. Bikini dengan kain pintal kat tepi. Bu, suami terbayang, hari ni apa? Hari Selasa. Tak boleh lambik ini balik. Dia tengah nampak, dia tahu dah ada semangat. Dah. Yang kedua, jaga hidung. Makna nak wangi-wangi di rumah. Ya ke? Itulah baca buku tu. Wangi macam mana lah? Ambil spray mana yang sempat. Kalau fumakila lah. Kan bagon spray lah. Zaaam. Laki balik apa lain buat? Nah, bau kau ni. Maklum lah bang, musim denggi. Macam tu akar. Yang ketiga, jaga perut. Bagi suami makan. Ya? Isteri ni dia baik sebenarnya. Dia bising-bising macam mana pun biasanya dia masak. Normal dia masak. Macam mana pun dia sibuk, macam mana pun dia. Al-maklum lah pengarah pendidikan daerah. Ni contoh tau, contoh pendidikan negeri. Sibuk. Meeting. Tapi dia tak semestinya masak. Bungkus pun jadilah. Tapi di hidang-hidang ada letak tomato sikit, letak daun-daun, macam tu kan. Jadi suami letak lilin. Wah, lain macam, kan? Kau makan ambil sikit, tunggu abah dengan mak kau habis makan tu. Berdua yang makan. Bercerita tentang kisah-kisah silam. Ya, makan jaga perut suami kenyang, then okey. Kadang suami minta kan susah pun, Maggie minta.
bagilah dia masak kan. Maknanya makan sama tu, mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata-kata. Melalui pembacaan pun saya tahu daripada rakan-rakan saya, saya confirm dengan rakan saya berbangsa India tu, saya tanya, memang betul masyarakat India yang dulu-dulu dia takkan makan sebelum suaminya makan? Betul. Yang dulu-dulu, yang moden sikit dia makan sama dengan suami dia, yang lagi moden dia makan dulu sebelum suami dia. Cuba tanya dia, mana dia kategori yang mana kan? Ha, kan? Sebab tu melalui pembacaan pun kita tahu. Kadang-kadang daripada rakan-rakan kita yang berbangsa Cina pun kita tahu, oh rupanya dia ada pantang larang dia. Pantang larang dia, kita jangan hadiahkan jam waktu birthday dia sebab sensitif. Sebab macam mendoakan kematian. Orang Melayu tak nyampe nak jam. Ya Allah abang, susah bagi jam. La ilaha illallah. Agama benar, hidup nyawa. Kan daripada cannya monyok dapat jam buntang lah, mana bang boleh. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, katuk-katuk tetangga macam ini. Okay, mana Abang Bali ni? Semalam tamam bangan. Kan? Jadilah kan. Ha, tak apa, jam tu mati tukar. Betul tu tips dia. Kan? Ya, kita kenal suami kita macam mana. Kan? Tu sebabnya kita sebut, cuba kita baca perangai suami. Nampak kita sebut baca juga tu. Baca perangai isteri pun baca juga. Membaca tidak semestinya buku, tapi baca daripada air muka. Tadi nampak tadi, Datuk Razi sampai saya salam dia berbual dengan dia. Ha, maknanya mood dia okey ni. Ya, kalau mood dia tak kona tu contoh, dia macam tu, saya kona dia dah lama daripada saya mula-mula debat lagi. Kan? Sebab kita boleh tahu, kalau kita tengok suami kita muka bangih, jangan tanya soalan bukan-bukan. Kan? Berbalik bang soalan yang paling lelaki marah. Berbalik bang, tak kamu nak puai tu. Kawan tu memang berbalik, kau tanya lipa hal. Kan? Bang nak makan apa, kau ambil lah. Kau nak abang nak minum apa, kau ambil lah racun tikus daripada dapur tu. Dah tahu 20 tahun tahu dia suka minum air apa. Bang, saya buatkan air tip buat abang eh. Kalau boleh letak ais. Sebab apa pula? Sebab panas hari ni. Ah, tahu dia. Tak? Kalau tengok kan, kadang-kadang kita kena bukukan balik. Saya tengah dalam rejuvenasi minda tu, ada saya masuk pasal tip rejuvenate pemikiran kita dalam kedudukan berkeluarga. Ada benda dulu kena bawa. Saya ingat arwah atuk saya kat kampung Sungai Buloh, Jelebu. Saya, mak saya Jelebu. Abah saya terkikir. Ha, mak saya kena ngurat dengan abah saya kat bus stop Batu Kikir, kat simpang terkikir kampung Gede Dali tu. Mak saya ambil upah masak. Tu dapat saya tu. Kan? Lepas tu dia repeat balik waktu fanfare kat simpang Dian. Ha, repeat balik. Siapalah kita, katakan. Abah saya pandai mengarang kan sana. Kan arwah atuk saya lebay tu, dia baik lirik bergandui tu kan. Tu yang hafal tu. Jadi kita baca. Jadi baca perangai. Tahu tengok orang macam mana tahu. Tahu. Saya tengok arwah atuk saya macam mana. Orang dulu-dulu macam mana pun. Kalau kita baca baliklah. Memang salah satu tips kebahagiaan rumah tangga tu. Macam mana pun malam memang makan sama. Cawan, pinggan untuk suami sebagai ketua keluarga mesti berbeza banding orang lain. Tu benda tu dia beritahu tu. Tak iya pula kan. Bila ingat-ingat balik memang betul. Arwah abah saya, arwah atuk saya, mungkin pinggan itu komplit sempurna. Tak ada sembing-sembing tu. Cawannya besar. Tak ada siapa pun yang usik cawan tu dah. Ini abah macam ni yang usik, yang usik. Iya, hormat dah kita kat orang tu. Hari ni leka dia sama cawan hijau IKEA. Singgit 90 sen. Bangga dah tu. Kek IKEA beli ni murah. Orang tua-tua dulu-dulu macam mana pun cawan ni mesti dia tangkai. Lepas tu ada pula tapak eh. Betul tak? Kalau tidak dilempar eh. Marah. Lain tu. Bila ada ni lain tu. Cara minum pun lain. Nampak dia tu atip. Kalau tak perasan saya lagi saya tunjuk. Iya betul. Mana cara tu. Sekarang ni dah ada pula orang keluarkan teknik mengikat tudung. Adalah gambar macam ni. Ha? Makin polis trafik macam tu. Contoh tangan sebelah wisel dia macam ni. Macam-macam tudung. Siapa sangka disebabkan penyebaran maklumat tu kan. Siapa sangka orang boleh tidur kat kaki limau. Punya tahu orang nak beli tudung. Apa Farida. Kan. Ha, makin saya, contoh saya. Saya tak baca babi-habis pasal tudung ni kan. Telokong. Tahun lepas, sebabkan mood nak puasa, saya carilah. Jom mak hadiahkan birthday mak 4 Mei ni, birthday mak saya. Jom mak tu. Masa tu saya cari. Nak puasa, saya hadiahkan mak Telokong Siti Khadijah. Heboh orang memperkatakan tentang Telokong Siti Khadijah. Satu hakikat yang saya lupa baca adalah tentang harganya.
Maha kosan itu, maha. Sampai sanun yang sutra tu 500 lebih. Langsung saya ampak dengan mak tengok belah sanun, tengok belah sanun. Yang dengan mak saya, sebab dengan mak saya, dengan rumah saya. Mak saya, dia tinggi kan, kena yang labuh. 284 ringgit macam tu lah. Lepas tu mak saya dia boleh tanya, akaknya tak ada kau adik perempuan saya. Akaknya tak ada kau, boleh lah mak. Sadih saya bunyi, boleh lah mak. Ambil lah sepasang dia lebih kurang mak. Ya, ya kau. 284, kalau tak, dah tak berhentinya kau dah ni. Kan tak apa. Lepas tu datanglah orang rumah saya dengan niat nak menyelamatkan keadaan. Bang, abang dah banyak belanja, ayang ambil yang murah aja. Ha, yang mana kau ambil? Yang 250 ringgit, 30 ringgit bezon. Kan, kan. Time bayar monung. Tapi tak apa, ikhlas kan. Yang penting cari ikhlas tu. Saya dapat ikhlas tu dalam lopeh poso tu boleh dapat ikhlas. Kan punya lama kan bila mak saya cakap, ya Allah suai betul lah telokong ni seleso. Ha, baru dah mula saya datang ikhlas tu. Perlahan kita ni bagi benda-benda yang kita suka. Kan, walaupun saya tak suka dengan gogo tapi benda tu saya suka. Kan belilah. Kan dalam kereta tu orang rumah tu, terima kasihlah bang, ya Allah. Ngasihlah bang boli kan kita lelaki dah cenia buat kereta kan. Dah tak apa-apa dongah benar dah dongah cenia magazilah bang. Macam tu je kan. Antara dongah dengan tidak ya tentulah. Kan. Ha, tapi tak apa, baik benda yang terbaik kan. Itulah melalui pembacaan. Kalau tak membaca tak dapat dah. Dapat kita maklumat-maklumat. Dapat kita info-info. Betul. Nabi sendiri pun dapat ayat pertamanya ikra, bacalah. Baca dengan tahap Nabi itu butuh roh tetapi bacalah. Sebab apa? Dengan membaca tu dapat membimbing kita. Betul. Ilmu lah yang akan membimbing kita. Itu sebab Imam Al-Ghazali sebut dulu. Nak jadi manusia yang hebat perlu ada empat perkara. Yang pertama mempunyai kenderaan yang tangkas. Kenderaan yang tangkas, kedua mempunyai rumah yang lapang. Ketiga mempunyai pakaian yang cantik. Dan yang keempat, mempunyai pelita yang menerangi. Ulama-ulama dulu dia gemar menggunakan bahasa kiasan. Rupanya kenderaan yang tangkas bukannya Camry, bukannya Alphard, bukannya Santa Fe, bukan. Rupa-rupanya kenderaan yang tangkas ini adalah merupakan akal fikiran yang cerdas. Kita gunakan akal kita, menggunakan akal kita dalam setiap tindak tanduk kita. Dan akal ini dapat dilatih dengan membaca. Tak boleh dia tiba-tiba pandai tanpa membaca, tak boleh. Memang ada yang gifted, yang memang anugerah daripada kecil pandai, tetapi pun perlu dibantu dengan bahan bacaan yang baik. Kan, kalau ingat dululah kita pernah ada seorang kanak-kanak pintar dekat Paroi dulu Cina. Saya tak ingatlah sekarang ni dah besar lah, Chang Timing nama dia. Saya ingat dah meninggal, saya ingat. Dah meninggal, tapi masa dia umur dia boleh jawab SPM, marvelous. Masa tu dia belum pun habis darjah 6. Dia boleh jawab soalan SRP, boleh jawab soalan SPM. Dan kemudian kita ada adik yang pakar matematik tu apa? Adi Putra. Adi Putra. Kita sebab Adi Putra ingat kat pelakonnya. Kan? Kita ada macam mana dia boleh jadi begitu? Dilatih otaknya itu dengan dilatih otaknya dengan cara membaca. Kemudian bila yang keduanya, bila kita tengok kepada aspek rumah yang lapang. Muzali kata rumah yang lapang ini bukannya rumah banglo, semidi yang hanya 2.4 juta. Wah, di Putrajaya kan. Kempen dia kata rumah cepat dapatkan rumah di Putrajaya hanya 2.4 juta gitu. Macam RM2 pek pusing ni buat iklan tu kan. Rupanya rumah yang lapang ni maksud kesabaran yang tinggi. Sabar kita dalam tindakan kita. Sabar kita dalam keputusan kita nak buat keputusan setiap hari. Sabar banyak-banyak. Kadang tak pek sabar dah. Nama dah elok dah Sabarudin bin Sabar. Nama isterinya Sabariah. Nama anaknya Sabran. Lengkap kesabaran dalam rumah tu tak ada pek dah sabar. Yang paling bongih lah nama Sabarudin macam mana tu. Contoh ni bukan yang kat sini, ni tempat lain. Kan sabar banyak-banyak. Dapat keputusan sabar. Lah nak kena baca pula 10 minit. Alhamdulillah semua sabar. Tak ada yang lagi keluar tadi dah. Semua sabar baca. Kadang-kadang tu dia nak tak sabar tu mula ni nintai orang sebelah baca dia tak. Oh baca, sambung pula baca. Gitu kan? Kan? Kemudian yang ketiganya akhlak yang baik. Pakaian yang cantik tu bermaksud akhlak yang baik. Akhlak yang baik itulah pakaian yang terbaik. Bila orang tu baik, orang tak perasan pun baju apa dia pakai.
Betul, sebab perangai dia elok, tertib dia, betul. Begitu juga orang perempuan. Kalau dia tak tukar baju baru pun suami dia seronok dengan isteri dia. Sebab perangai baik. Yang tak payah pakai lelawa tu kat rumah. Tapi lawa kat mata suami, perangai itu. Bila balik suami, tertib dia kat tangan, dopo. Abang, macam tu. Seronoklah suami itu balik kan. Macam ada lagu pula, indah sungguh panorama. Tidak kan, elok kan. Saya ingat tadi budak tarika tadi nak nyanyi lagu asas dia. Saya tunggu tadi. Saya memang suka lagu budak tarika ni. Sebab lagu tarika, kalau kita nyanyi, orang tak pernah marah, pitching dia. Hari dah, saya paling tak boleh lupa lagu apa tu. A-E-I-O-U. Ingat tak lagu tu? Untuk ayam kok-kok-kok tu. Saya ada sekali lah, saya bukan YB kan, jadi saya datang rasmi ikut pun mesyuarat tarikah ya kan. Saya pergi lah gitu, dia minta. I untuk emak, emak tu tak ada bunyi. Tadi ayam kok-kok-kok tu. Emak tak ada bunyi, sebab banyak botol bunyi. Tak tahu mana satu bunyi nak sebut kan. Orang perempuan ni memang hobi kat rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu saya faham tu. Kan? Untuk ayam kok-kok-kok. I untuk emak, o otak yang bijak. Betul tak? I ikan berenang di dalam kolam, o otak yang bijak. You ulah membelit. A E I O U U U U. Ha, tu ada, tu ada, tu bunyi dia ada. Tu ada. Ha. Saya pun nak ingat lagu tu. Iya, suka saya tengok budak ni nyanyi. Betul. Sebab dia ikhlas, budak ni nyanyi ikhlas. Macam tadilah YB atau Datuk duduk atas pentas tadi. Budak tu tanya ikhlas, saya tak fikir dah, tak ada dia tak protokol-protokol dah. Kan macam saya nak pergi Brunei tu. So, saya ceramah di Brunei. Kebetulan ceramah kekeluargaan di Brunei. Baru saya tahu punya khusus kahwin di Brunei 2 minggu. Dua minggu, kat Malaysia dua hari. Tu pun ada khusus ekspres. Sebab petang tu nak nikah, taknya nyompet mana. Kan, sebab bagus tu. Khusus dua minggu dengan tahap masalah sosial, masalah rumah tangga hari ni. Bagus, buat dua minggu tu cuti tanpa rekod sekali seumur hidup. Cuba buat, macam tu. Ha, saya kena sebut sekali seumur hidup tu, perempuan marah kan. Kan, kan banyak kali dia cuti tanpa rekod. Kan? Ha, sekali je. Di Brunei macam tu, kalau kita tengok kan dia, baru saya tahu, rupanya VIP tu. Di Brunei, kalau dia sebut senarai kehormat tu, dua muka surat senarai VIP. Dan dia bukan sebut VIP datuk-datuk yang datang ni. Dia akan sebut dulu pangeran-pangeran nombor satu yang akan merasmikan. Nombor dua tu orang-orang yang jadi penganjur tu sebut dulu. Orang lain tu macam mana pula dia tinggi pangkat dia kalau tak kemudian sebab dia orang mendatang. Ha, dia macam tu, perangai dia pula. Masa tu saya cakap lah belum pernah sepanjang hayat saya kena baca sampai dua kali. Sampai dua muka surat ni senarai VIP. Okey. Ha. Dia cakap so cakap lah lama. Ha kan. Ha. Macam biasa lah ni kira ramai ni tu yang tadi macam tak keluar tak keluar suara tu. Makin saya ceramah dulu 6 orang datang. Jalan 6 orang yang 2 orang tu jap-jap bila air terkoncing aku je. Tinggal 2. Yang 2 tu tidur setidur-tidur. Tinggal lagi 2. 2 orang tu lah tengok saja ni. Dah habis saya ceramah, saya pun cakap dengan tuan pengerusi, bagus betul dua orang sampai sudah dia tunggu saya, tuan, yang dua orang tu pokak tu. Cuma itulah, bila apa, satu je pesanan saya, bila kita dapat satu bahan bacaan, baca, takul, fikir, proses dan gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, gunakan. Kemudian jangan baca dan tu sebarkan. Menulis sangat baik, sebab bila kita menulis, kita menulis benda-benda yang baik, kemudian jadikan bahan bacaan, bukukan. Guru-guru ni ada pengalaman, pengalaman mendidik, kongsikan. Tulis. Kemudian bagi orang baca. Kadang-kadang persepsi kita tak berbeza-beza. Jadi mungkin sesuai dengan anak murid cikgu yang sedang membaca buku tersebut. Tetapi janganlah kita gunakan bahan penulisan kita untuk menjatuhkan satu dengan yang lain. Tulislah benda-benda yang baik, mudah-mudahan ia dapat digunakan untuk kegunaan kita pada masa yang akan datang. Sebab saya faham tu, saya faham guru, saya sendiri pun pernah jadi guru sebentar, seketika. Saya mengajar di sekolah menengah Jalan Lop Rahang, di sekolah menengah Bukit Mewah. Zaman Jalan Lop tu memang nak bertumbuk dengan student ni makin. Sebab dulu ganih sekolah tu, ialah sukan utama sekolah tu makin sampai hari ni tinju.
Kan? Tapi sekarang sekolah tu dah okey. Kemudian saya mengajar dekat sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Pehua. Mengajar bahasa Melayu dan pendidikan seni. Lepas itu saya sambung belajar. Jadi saya faham getirnya tugas guru, ramai guru-guru depan ni. Termasuk ustazah saya pun ada tadi, Ustazah Nuri. Ustaz Kamarudin pun ada belakang tu dulu, kat sekolah Smart Labu dulu pun ada. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Jom baca selama 10 minit sebagai langkah awal terbaik. Sekian daripada saya, Pokok Sekayu Daun Selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Samsul Amri bin Ismail atas bicara ilmu sebentar tadi. Maka berakhirlah bicara ilmu bersama yang berbahagia Tuan Samsul Amri, iaitu Presiden Alumni Debat Malaysia, dan apa yang disampaikan semoga menjadi perkongsian di antara kita semua. Dan majlis diteruskan lagi dengan upacara penyampaian sijil dan ceramata. Dengan ini majlis menjemput Yang Berhormat Dato' Abdul Razak Habib Said untuk penyampaian sijil dan ceramata serta diiringi dip-dip kehormat. Dipersilakan. Seterusnya ialah penyampaian sijil sahabat pustakaan. Dipohon penerima sijil dan ceramata akan terus berada di pentas. Dengan segala hormatnya dipersilakan Yang Berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya, Yang Berbahagia Encik Abdullah bin Yusof, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Seterusnya, dijemput Yang Berbahagia Puan Nazura binti Sabirin, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sembilan. Seterusnya dijemput Encik Zainurin binti Yasin dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang terakhir dijemput Encik Samsul Amri bin Ismail, Presiden Debat Alumni Malaysia. Silakan. Seterusnya, penerima sumbangan buku dari Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Sembilan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan wakil dari Sekolah Kebangsaan Mendung. Seterusnya, dipersilakan wakil dari Sekolah Kebangsaan Titian Bitango. Majlis mempersilakan wakil daripada Sekolah Kebangsaan Kampung Pari. Majlis berusaha lagi dengan penyampaian pembaca terbanyak program nilai. Penerima akan menerima plak buku serta sijil dari Perbadanan Pustakaan Awam Negeri Sembilan dan juga Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Sembilan. Jadi dijemput penerima yang pertama, dijemput adik Fawindra Naidu, anak lelaki Narayana Sami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mewah. Seterusnya dijemput adik Lim Ziting dari Sekolah Menengah Kebangsaan Chan Wah.
jemput adik Aimi Hazwani binti Masarudin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Warisan Puteri. Seterusnya, adik Emily Chong Hawian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kepayang. Seterusnya, adik Kawi Lasnai, anak lelaki Jason Raja dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist SES. Seterusnya, dipersilakan adik Siti Nur Atira binti Razali daripada Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah. Dipersilakan adik Kasturi, anak perempuan Saravanan daripada sekolah jenis kebangsaan Tamil, Lorong Jawa. Seterusnya dipersilakan adik Sri Lashmi, anak perempuan Krishnan daripada sekolah jenis kebangsaan Tamil, Mukundan. Dipersilakan adik Priya Sini, anak perempuan Wilayan daripada Sekolah Kebangsaan Puteri. Dan yang terakhir, adik Nurul Hana Amalia binti Muhammad Hanafi daripada Sekolah Kebangsaan Keru. Majlis berterusan lagi dengan penyampaian cenderamata kepada Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said dan Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail. Bagi menyempurnakan penyampaian cenderamata tersebut, dijemput yang berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said. Silakan. Dan seterusnya dijemput Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Azim bin Haji Kail, Pengerusi Tangkas Gerakan Baca Negeri Sembilan merangkap Aduk Kosan Kewasi untuk menerima cenderamata. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Berhormat Dato' Haji Muhammad Razi bin Haji Kail untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Dato' Abdul Razak bin Abi Said. Majlis dengan segala hormat ya mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk dan Dip-Dip Kehormat atas penyampaian hadiah sebentar tadi. Dijemput Dip-Dip Kehormat yang lain juga atas pentas untuk sesi bergambar. Silakan. Yang Berhormat Datuk dan semua para hadirin, memang menjadi lumrah alam setiap yang bermula pasti berakhir. Terlebih dahulu, majlis ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada usia yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih juga kepada guru-guru Sekolah Kebangsaan Lukut, murid-murid program pendidikan khas integrasi Sekolah Kebangsaan Lukut dan kepada adik-adik kelas Sekolah Kebangsaan Ampangan. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara.
Pulanglah tuan membawa ilmu, benelah bangsa, bangunkan negara. Kami bagi pihak majlis ingin memohon kemaafan jika terdapat sebarang kekurangan dan kebincangan sepanjang perjalanan majlis ini berlangsung. Majlis Dasar Penonton Azim mempersilakan Yang Berhormat Datuk Dif Dif Kohamad serta para hadirin sekalian untuk menikmati jamuan makan tengah hari yang telah disediakan.